Stop, stop, stop. Apa ya? Iya, apa ya? Lama ngonten jadi gini. Oke, jadi selamat datang di channel. Ya, bukan selamat datang sih, karena ini udah channel lama gitu. Ya, selamat datang kembali di channel Field Train. Ya, gue cuma mau bilang buat kalian semua, terima kasih telah menonton video ini setelah sekian lama tidak update konten, karena mungkin saya vakum, karena saya menanggung malu yang berlebih. Ya, sebenarnya ada alasan tersendiri kenapa saya kembali. Bentar. Sorry, sorry. Gue ada lama gak ngomong, jadi gini coy. Ya, sebenarnya ada alasan tersendiri yang buat gue untuk kembali bikin konten ya, dan mempublik semua video-video yang telah gue buat. Ya, salah satu alasan adalah gue udah frustasi jaga image. Ya, kenapa? Gue udah, apa ya, lelah gitu, berpura-pura menjadi manusia normal. Dan sebenarnya gue ini bukan manusia normal, abnormal, mungkin bukan manusia, mungkin jenis makhluk-makhluk astral yang kayaknya gitu. Ya, jadi gue udah capek untuk berpura-pura menjadi orang yang cool gitu, anjing, sok banget cool. Ya sebenarnya gue nggak cool sih, dari kemarin nggak cool sih, biasa aja sih. Ya gue menahan malu sebenarnya, nggak bikin video lama gitu. Nahan malu, dan gue ini mau mengungkapkan semuanya kepada semua teman-teman saya. Ya by the way, ini udah 3 tahun yang lalu ya, video-video yang di publik tadi ini video 3 tahun yang lalu yang telah gue buat dengan penuh perjuangan, penuh penuh gitu ya, di publik. Dan setelah 3 tahun akhirnya saya, nah gue nih, gue aja, akhirnya gue kembali ke YouTube. Kenapa? Ya itu. Ya karena gue mau menjadi diri gue yang sebenarnya gitu ya. Ya dari kemarin itu gue jaga image itu sebenarnya kayak buat, ya tau lah ya. Gue udah kuliah, kali ini gue udah kuliah, udah lulus SMA, dan video yang gue buat sebelum itu pas gue SMA ya, gue udah berjuang pada saat UTBK, ujian kelulusan, jadi ya maklum ya, gue nggak bikin konten itu. Gue udah melewati beberapa fase, di mana fase yang merupakan fase yang sangat berat dan tidak mungkin saya ceritakan di YouTube gitu ya, di yang membuat muka saya seperti ini ya. Mungkin kalian agak kaget melihat saya, enggak sih, kayak enggak sih, biasa aja sih. Ya mungkin kalian kaget melihat muka saya udah 3 tahun yang lalu nggak ketemu gitu. Mungkin ada subscriber lama yang dari dulu ya, mungkin udah nonton video gua tapi sekarang mungkin nonton lagi dan videonya nggak setolol yang dulu, karena gue dah ya udah berubah. Tapi yakinlah, gua mau bikin video lagi. Oh ya teman-teman, gue ini sebenarnya lagi merintis channel juga, channel YouTube podcast ya. Gua yang edit juga, yang jadi kameramen juga di sana, dan gue juga ikutin frame, dan gue juga punya konten di sana ya. Jadi buat kalian yang mau nonton, silahkan mampir di sini channelnya. Jadi ya gitu aja. Mungkin kedepannya gue mau aktifin channel ini, dan gue janji gak bakalan private-private lagi ya. Untuk kalian yang sudah nonton video ini ya, terima kasih gitu. Ini video gak bakal panjang lebar, gak bakal gue edit, gak bakal gue apa lah, pokoknya gue mau potong sedikit aja pas opening tadi lihat kamera gitu, oke? Okay?